orang yang mengamalkan tanpa adanya unsur-unsur riya dan sum'ah. Dan tujuan yang menjadi tujuan kepada amalnya itu adalah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan ikhlas golongan abrar. Tidak ada riaknya, tidak ada sum'ahnya, dan amalnya bertujuan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Jadi amal seperti ini dikira sebahagian daripada amal-amal yang ikhlas. Maka jangan sampai kita menyatakan kepada seseorang, engkau ini beramal mengharapkan pahala, tidak ikhlas. Jangan. Mereka sudah ikhlas. Tinggal lagi tahapan ikhlas mereka sahaja yang belum tinggi, yang belum sempurna, sudah dikira sebagai amal yang ikhlas. Sudah menjadi, sudah memiliki syarat amal itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, dan ini terambil dari ayat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Yani kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, tidak ada tujuan lain. Maka ternyata amal yang ikhlas itu adalah seperti ini. Amal yang dikhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicemari dengan unsur-unsur yang lain seperti riak dan sum'ah tadi. Maka sesiapa yang beramal dengan amal seperti ini, amal itu dikira sebagai amal yang ikhlas bertaraf abrar, orang-orang yang baik dari kalangan orang-orang Islam. Maka ini syarat bagi penerimaan amal. Yang kurang dari itu tertolak amalnya. Lalu bagaimana dengan amal yang bercampur antara ikhlas dan riya? Maka para ulama sudah memberikan tafsiran bagi amal-amal yang seperti ini. Sebahagian mereka itu menjelaskan mana usul, mana furu'. Sekira dasarnya ikhlas, di tengah tu datang riya, maka diterima amal itu. Karena usulnya, dasarnya adalah ikhlas. Cuma tinggal lagi pahalanya itu berkurangan. Sebahagian mereka itu menjelaskan, lihat mana yang lebih banyak peratusannya. Apakah ikhlasnya atau riyanya? Kalau peratusan besarnya adalah ikhlas, diterima sekadar itu. Berpahala juga, tapi ganjarannya itu tidak sepenuh. Maka demikianlah amal yang bercampur, dihuraikan ulama. Wallahu a'lam. Maka apa yang jelas, syarat penerimaan amal adalah keikhlasan. Maka amal itu diterima dengan sepenuhnya bila amal itu benar-benar ikhlas seperti yang ada pada taraf al-abrar tadi. Tidak ada unsur riya dan tidak ada unsur sum'ah. Maka amal ini diterima sepenuhnya, dikira sebagai amal yang ikhlas. Apa perlunya amal ini? Apa perlunya keikhlasan ini? Pertama sekali, dia syarat penerimaan amal oleh Allah. Apa erti amal kita kalau tidak diterima oleh Allah? Apa erti hadiah kita kepada raja ditolak dan tidak diterima? Tidak ada nilai lagi. Maka kepentingan pertama adalah dia syarat penerimaan amal oleh Allah. Yang kedua, dia ada kesan-kesan yang lain dari itu. Bukan saja penerimaan amal, tapi berkait dengan keberkatan hidup. Berkait. Disebut di dalam beberapa kisah, di dalam hikayat, hikayat-hikayat ini disebut di dalam beberapa karya-karya yang boleh dijadikan intibar. Sejauh mana kesahihannya itu perlu diteliti, tapi kisahnya itu boleh dijadikan intibar yang baik. Disebut di dalam beberapa kitab-kitab lama perihal seseorang abid, ahli ibadah yang sangat tekun beribadah. Lalu beliau ini mendapat berita di suatu tempat ada sepohon besar yang disembah orang. Orang, sekelompok manusia menyembah pohon besar. Kenapa disembah? Sudah pasti ada habuannya. Perbuatan itu mendatangkan hasil-hasil tertentu, tercapai hajat dan macam-macam. Lalu menjadikan orang semakin beria-ria untuk melakukan amalan yang sesat itu. Setelah si abid ini mengetahui, lalu berhasrat dia untuk menebang pokok itu.
di pertengahan jalan dia dihalang oleh syaitan yang menyamar sebagai seorang manusia. Berlakulah pergelutan. Ternyata si Abid ini menang dan syaitan itu kalah. Tapi belum sempat dia menyempurnakan hasratnya untuk menebang pokok yang menjadi tempat pujaan manusia ini, dia termakan oleh pedayaan syaitan, bijak syaitan. Ketika berlakunya dialog, si syaitan ini berbicara lalu berkata, "Wahai si Abid, bagaimana kalau kita berunding dulu?" Ini dalam bahasa saya lah. "Bagaimana kalau kita berunding dulu, yakni engkau ini ahli ibadah, tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Engkau terpaksa bekerja untuk mendapatkan rezeki dan itu mengganggu masa ibadahmu. Lalu bagaimana kalau aku yang memberikan kewangan itu, engkau tidak payah bekerja lagi? Kau dapat tumpukan ibadahmu dengan baik dan kau mendapat sumber rezeki. Kau tak payah bekerja. Ibadahmu dapat dikonsentrasi dengan baik. Kerana kau tidak perlu mencari rezeki, diberikan." Terfikirlah pada si Abid ini, baik juga. Ha. "Kalau tidak aku terpaksa bekerja, banyak habis masa aku. Terganggu ibadah aku. Sekarang nak diberi. Bagus, cadangan yang baik." Diterima si Abid ini. Si Abid ini menerima perjanjian itu. Lalu dia balik, tak jadi. Jika kita bang pokok itu, tak jadi dia balik. Bila dia balik, dia buat ibadah di tempat ibadahnya seperti biasa. Lalu seperti yang dijanjikan, bila dia selok kain sejadahnya itu, ternyata ada sumber kewangan, ada duit, ada harta. Dan digunakan untuk membeli keperluan-keperluan hidupnya. Dan dia dapat menumpukan perhatian kepada ibadahnya. Tapi seketika, syaitan ini tidak bodoh. Dia tidak bodoh, dia cerdik daripada kita. Banyak pengalamannya. Entah berapa PhD dia dapat, tak tahulah. Lalu bagaimana? Jadi beberapa ketika dia diberi kewangan itu, diberi dan digunakan untuk memberi keperluan hidupnya sehingga tak perlu lagi dia bekerja mencari rezeki. Tapi sampai suatu tahap diberhentikan pemberian itu. Pandai dia, dia mengai. Diberhentikan. Lalu setelah satu hari bila si Abid ni seperti biasa membuka di bawah tempat ibadahnya itu, tidak ada lagi kewangan itu. Lalu timbullah kemarahannya. Timbullah kemarahan kepada syaitan. Lalu dia kembali mengambil senjatanya, parangnya, kapoknya itu nak pergi tebang balik. Kerana merasa tertipu oleh syaitan ini. Dalam keadaan marahnya. Lalu dia pergi. Seperti biasa syaitan menunggu di tengah jalan. Berlakulah pergelutan. Tapi kali ini, si Abid ini tewas. Dia kalah. Di mana puncanya? Kalau sebelum ini hasratnya lillah untuk menutup tempat-tempat manusia menjadi syirik, kali ini kerana kemarahan duit tidak dapat. Sudah jauh. Perbuatan serupa, pergi ke tempat yang sama, ingin buat perkara yang sama. Hasrat sudah berbeza, tujuan sudah berbeza. Dia kalah. Dia kalah dan kesahin. Maka demikianlah perlunya keikhlasan. Karena itu Allah menjamin dalam Al-Quran bahawa satu-satunya yang terpelihara daripada godaan syaitan ini adalah yang seperti illa ibadaka minhumul mukhlasin la'uwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan ku sesatkan, akan ku selawinkan semua mereka ini kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan ikhlas, perkataan yang digunakan pakai mukhlas. Inilah tahapan-tahapan yang akan dijelaskan nanti, tahapan keikhlasannya. Mukhlasin, yang diikhlaskan. Yang mengikhlaskan diri satu tahap. Yang diikhlaskan satu tahap yang akan dijelaskan nanti. Maka yang jelas bahawa kelompok ini yang dipelihara oleh Allah daripada terpengaruh, terpedaya oleh bisikan nafsu, oleh pedayaan syaitan ini. Jadi kalah, itulah perlunya. Sekarang kita jangan pandang ini dalam skill yang kecil. Ini skill individu. Skill individu kecil. Perbesarkan skill sehingga ke taraf masyarakat dan kampung. Serupa juga.
Serupa juga, kalau secara individu perubahan niat boleh menyebabkan tewas, skala yang lebih besar serupa juga. Faham betul-betul? Serupa juga. Tidak ada beza. Bukan perkara kecil. Maka demikianlah Syekh menjelaskan tentang ikhlas ini. Jadi kata Syekh, keikhlasan ini diambil dari firman Allah tadi, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Yang ini tidak kepada yang lain, semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa riya, tanpa sum'ah. Dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadahku. Dalam ibadahku ini kepada sesuatu yang lain, semata-mata mengkhususkan ibadah kepada Allah, tidak dipersekutukan kepada yang lain. Yang ini tidak riya. Itulah mafhum daripada perkataan Iyyaka na'budu. Dan dia adalah isyarat kepada ikhlas tahapan tadi. Tahapan pertama, ikhlas golongan abrar, orang-orang yang baik dari kalangan orang-orang Islam.